Selamat sore, selamat datang di Rumah Budaya Kali Masada di Gogo Deso Kanigoro Blitar. Sore hari ini kita akan membuka acara yang bertajuk launching atau pembukaan acara pembacaan puisi guritan, Pak, yang ditulis oleh yang pertama Widodo Basuki, kedua Aming Aminuddin, dan ketiganya adalah Eri Lamongan. Sore hari ini beberapa teman yang dari Bojonegoro, Nganjuk, Lantas Ponorogo, Mojokerto datang semua, dan kita akan melihat betapa mereka akan tampil membacakan guritan itu satu persatu. Satu hal yang menarik bahwa pertemuan sore hari ini dihadiri dari berbagai kota, sehingga acara guritan Mbah ini launching bukunya dimeriahkan oleh mereka. Yang pertama Blitar sebagai tuan rumah di Kabupaten Sokanegoro, lantas ada dari Mojokerto, Lamongan, Sidoarjo, Bojonegoro, Surabaya, ada Surabaya, Ponorogo, Malang, semuanya hadir untuk membacakan acara launching buku guritan Wah tersebut. Dan sebelum kita buka acara, mari kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali acara hari ini, pagi sore hari ini, kita dengarkan antok dari malam untuk sekedar membuka acara pada sore hari ini. Silakan Mas Antok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya ketemu dua tahun lebih. Biasanya kita kumpul di sini di acara ketemu seniman di bawah pohon rambutan di Rumah Budaya Kalimantan. Kalian ini untuk memperingati ulang tahun dari sobat kecil saya, si Wiku. Biasanya saya panggil Bimbul. Saya menemani Wiku mulai kecil. Nah, sekarang sambil memperingati juga atau menyambut hadirnya dua buku Rumah Sejarah yang diluncurkan oleh Rumah Budaya Kalimantan. Sekalian buku tentang gurit ya. Guritan Pak. Guritan Wah. Asatunya titik Trioa. Trioa. Ya, soalnya pesene Riku ngono, Mang. Trioa. Ya, karena gurit, temanya gurit, saya bikin lagunya dari ini, judulnya gurit dari Pak Teng Sucayono. Judulnya Ojo Kegeran. Muga-muga selamat. Bangun projo
Dibuka sore hari ini dan dibacakan oleh si tuan rumah, yaitu saudara Bagus Putu Parto. Inilah Bagus Putu Parto, si tuan rumah. Bukan karena Mas Vito datang. Mas Vito ini berarti usianya sama dengan saya. Dulu pitakon kaping 55. Kalau saya memberi judul biasanya KM55. Jadi KM0 ke KM55. Tetapi saya akan mencoba. Ternyata di usia 55 ini masing-masing manusia memiliki satu profil yang sangat berbeda. Dan inilah problem Widodo Basuki di usia 55. Kita kon kaping 55. Urip kaya bujung idan, angel takon sopo menyang endi laine, mung bisa bujung lepase panyawang, nurup tepase angen-angen, muduni jurang-jurang tanpa tepi, menuju usre guritan sepimu, nemu sangkah lan wiwaraning wawala, bisaku pasrah naliko puser sikirmu ngarah ing gantung atiku, kudu ikhlas ing panembah minangka jatining sumara. Laguku mung bisa netutke lepasi napas iki, umrocok tan ono pedote silih kumpit netel make iblak papat lan kusel nanti anggoku ngetel gak tahu geter pater ing kusri sikirmu suarane mantul-mantul ngebai jagat adiku Widodo Basuki tahun 2000. Dalam buku waktu
ini tanda bahwa kumpulan guritan wah yang ada Widodo Basuki, Amin Aminuddin dan Heri Lamongan itu adalah launching Pak sore hari ini 22 Juni 2022. Dan kita akan tampil dan kita lihat gaya penampilan seorang yang jauh dari sini, Bojonegoro. Inilah Yanto Munyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Mugi kaidinaken. Kula maca. Gurit yasanipun Kamas Heri Lamong. Ingkang gesang dinten menika boten rawuh. Tapi dereng mangke dalu nggih. Kanteng wah menika karate saking tiga dulur Mas Widodo raos rawuh. Mas Amin sampun rawuh tak nyoba ngili Mas Heri saderengipun rawuh mangke kula maosaken lurus yasanipun Mas Heri ingkang asesirah lincah toyo. Lincah toyo. Kareto dene Heri Lamongan rikala tanggal 22 Agustus kalih Lincak Doyo ngedep wedang kopi ing Lincak Doyo rembulan prambung Candra Kirana wingi sore pripisan siluruhan punang soko plataran tawang abyon lintang madami paklit paket isih kemundang sak dalan-dalan priwe adem isih tumetes sak perangan wedang ing Lincak Doyong ing tepisan murid paspo mentiung soko ngambiak netro pojo-pojo manah pojo-pojo bawono medar sabdo sabdani makasih sih makasih dulu. Ganteng untuk tampil ke muka, kemudian nanti jadwalnya Ponorogo ada Pak Tejo, ada Bu Guru Ita, ada Bu Guru Fitri, semuanya akan tampil di sini, ada Mas Patinya dari lokalan Blitar dan Pak Supri. Inilah Pak Kelambi Batik dari Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu ragam rekan-rekan sekalian. Yang pertama pun kita juga dapatkan banyak sekali. Yang ini kalau belum makan asam lupang belum dalam tak bagus. Kita bisa makan kulit. Wahyu
sami sedipo dening Widodo Basuki sekelompok asih poso 2022. Apa isi bisa melayu sawise tubuh kantor dirinya gantilane api lan ilang dunia sajak urip isih kudu terus mlaku terantemu berwaktu sisa kekuatan sisane pangarep-arep kang isih sumandhe ing rapalan mantra kang jero nalika urip bebarengan yento isih ana kelongan terus sing laku iki kudu bisa nrimo ing takdir ikhlas marang jantraning lakon kang dadi tugas tanpa pungkas ing wekasane besok dadi tekan estafet diterusake anak putu yento isih bisa mlayu putune orang garpe sanggan abot kang dadi pelabote gurit-gurit singit saiki ndangku mrekah nyangkeng pokor dungo minongko obor cecolok ojo wedi kang padha alok ayo enggal gumreka obah mong iku kang bisa dadi wangsulan ing jaman susah matur Kerto Anggitane Aminuddin kutha sing tilasane wewengkon tlatah kraton Majapahit nanging wis ora katon tinggalan kratone kraton Sirna saka bumine mung ninggal candi Brahu katon isih makrong-makrong uko bajang ratu ayune kaya ratu utawa candi-candi liyane ora kurang endah wis 17 taun mangkon tratah Majapahit urip tancap pinaringan bergas waras kanti tetep kakas rengginas tetep ngolah seni wiwit saka Ngawi Solo lan Surabaya nganti saiki mesti mung cilik lan sithik tetep ikhlas kanti impen dino diumbuhi iso dadi apik ana kutha Majakerta lor kali pinggiran Brantas tetep lumaku kanthi agas mencai dalan-dalan urip
sing saiki nembe kebak rasa was-was. Awak kudu tetep waras, sangu rasa ikhlas lan bisa bergas terlintas. Mun Sekerto tanggal 20 Januari 2022. Inilah tampil, itu dari mau dikontoskan. Kita lihat, yang perempuan, yang matur, inilah ibu kita yang akan tampil membacakan ibu kitanya. Karyanipun Pak Amir Amiruddin tanggal tua. Ternyata pengurus semua hanya membaca gurit yang bagus. Nek ngono gak pernah lihat bahwa ada penampilan yang hebat. Tapi kita setelah yang diawali dengan Bitar, sekarang kita lihat orang Bitar lagi. Inilah Patria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Patria, asli Bitar. Hari ini saya bawakan kuritan dari saudara Heri Lamongan dengan judul Sopo Siro Sopo Ingsun. Karbu kepriye kandani monyang dibisiki ngidek sikil yang dipeng pijer arani marah bawa sing riko rumongso dewe tahun kamu gak luput orang bener orang ono tepat tepat dan diumbar jarak lagi dan diilingake nyel ngupar ngake liang yang dipenggak mencak-mencak kamongko sak ele-ele kelakuan nikai sopo kandil kemintek semi dar senajan termuang sanpui
wong kandang sadroning mantra patratmu pedigasan nulayani adat istiadat solah omu murang toto nungka kromo hei sopo kowe sak tenane riga bigi riwariwi alok-alok liyan tanpa bayang-bayang kita dhewe bakal gawemu babar pisan ora jumbuh karo sandang pepae sing anggonmu sakujur rat silamu ranting semi akeh pangeran ora mandut ginari sing peran rogo sobat ning sing katresna den pancen siro ora sudi dadi perangan ning bebrayan agung Ruswantoro enggal-enggal siro madal patilan uncah sokinti ojo klomat klamit kita itu sesongaran sakarmu dewi yen pancen siro ora kuwawa ngindit nyunggi bot repote pas durang ora semana ngeramut guyuk rukune pas rabunga mulo becik siro ringkes-ringkes banjur sumingkir sama kini hatirna ningkabeh penggalih duh kulup ojo mung melik temindak nyampleng ingsun marang siro balik takono sepiro gede darmo baktimu marang aku tanggal walu bulan walu rongewu samaran matur suwun. Mas Tejo yang dokter itu berikutnya Surabaya Mas Jokasmo jadi yang pertama Sakrigo dulu kemudian Tejo langsung Jokasmo jadi tunggu dulu Rego tampil dulu inilah penampilan waktunya sejak maghrib enggak apa-apa sekadung disebutkan dosa enggak apa-apa wes inilah San Rego Agus R. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ing sonten menika kula badhe maos kulitanipun Bapak Ibu Bapak Suci ingkang paring judul kami kali tingkat biasa kulo bersanakan di menika pantun nyelehake sanggan noto ambekan ngilangi ati grantes nalika lemah isih telus apa to kang jinarwa
jersanya tani kabeh pulang tetandur opo kang bisa tinandur tapi wajib urip kang kinelar kabeh wis tinoto ora ono kecoba nandur panarep-arep ing gumantine wengi awan apa dene padang peteng tandur wujud manunggale wajibe langit lan bumi nepusi purwaning dumadi sumbere banyu perwito suci tandur obai penganti lan rukti takon sinanti opo kang bisa ditinggalake sawise waktu kumandi umur utan deres mai kalihewu kalitikur Profesor Doktor Mas Ami menyang endi Ami Ami menyang endi darane urip sing padang tanpa pepalan dalanan ing kutha-kutha kabeh petendut kaya disumpet lampu peteng gawe rezeki dadi seret jarene kanca malah saiki mampet kepalanging urip ora mung angel golek duit golek dalam padang wis tinutup karo lampu-lampu peteng tengah kutha dene akeh wong liya menjang palang dalanan kang peteng kanyotong dirayah barang liyan apa maneh dirayah dono iya rupa bantuan Ora perlu melu-melu. Menyang endi? Dalam urip sing paling permati. Menyang endi? Jalani urip sing paling hormati Mung ono ati lan ora lali marang gawing Gusti. Matur nuwun keluarga kuncinipun
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula cakso hirejo kasmu ake di Surabaya. Ator. Ator simulat. Ya kulitani pun Mas Widodo Basu. Banjirin tanah kelahiran. Udane gowo kangen bumi kelahiran. Ngit sering cewengi kumrosak suara panglan deko jangan terus orang jauh. Okey, soalnya tu. Ini kisah kapiti loh. Satu tahun, wanci itu mesti kejadian. Banjir ulo salam, rangga pepuji sokwati kang jeruk. Nanging iki dudu panandang Gusti wis ngawiji akeh banyu lan bumi kelahiran ing sawijining pagelaran. Neseni lendot leten kegawa banyu lan tinggal ing jogang lan latar. Anyer minangka wujud saen taklim sawise karoso beninge uga ngrasakake ke piye lepeking minangka wujud sedesno kang banget mandes ya wis ngene krasa ta panele nalika keringet tumetes udan lan banjir dadi purwane dumadi saka tempuke banyu sawiji kang sumber parah. Tekane banjir tetep rupa tafsir rejeki. Tentu mibo kanti lego kuline. Tanpa kondo-kondo tekane. Gusti nuduhake. Sing tresno. Sawiji. Kunjungan Idul Fitri 2022. Oke, masih banyak orang juga ini. Oke, sekali lagi kita lanjutkan setelah kita bermaghrib ya. Lantas kita akan membuka acara baca buku dan wah. Dan malam hari ini kita sudah sampai malam. Tadi senja, kita malam, sore, senja, malam. Dan malam ini akan dibuka oleh penyair pembaca perempuan Watun. Nah, ini betul ini Watun. Dan ini dari jauh dari Ponorogo Ibu Titi. Kemudian dilanjutkan tadi Mas Agus Siklo Budiono dari Bojonegoro. Dilanjutkan Raja Kulit Sidoarjo Ibu Titi. Lantas ada lagi Mas Pram tadi. Lantas ada Mas Supri ya kalau nggak salah. Suprianto. Suprianto. Terus yang sebelahnya lagi Mas siapa lagi? Ada lagi Mas sama yang belum Mas Pram nih. Oh, yang Pram itu. Oke. Kita lihat dan kita tampilan dari pembaca gurit Wadon Mbak Fitri. Sebutkan nama secara komplit agar bisa dideteksi oleh tim penggerak PKK penulisan dalam skrip. Inilah pembaca gurit perempuan Ibu Fitri dari Ponorogo. Lanjut ya, lanjut Cikro, lanjut Bintoto Basuki. Mas Pram, jadi saya minta dosik ke rojone tuh, membangunnya dosa aku. Aturun, sugeng dalu. Sugeng dalu.
Nggih, matur nuwun wonten mriki, kula Fitriana Kartikasari saking Ponorogo. Kula asline saking Karanganyar, tapi hari ini menjadi delegasi dari Ponorogo. Karanganyar kowe rek. Delegasi. Lha wonten mriki nyuwun ijin kula badhe maosaken kuritan karyanipun Pak Wi menika. Ingkang judulipun Pepujiku. Pepujiku sing tak aturne mung ana ketep swara pangkete janji siji loro ngenani jodoh rezeki lan pati munyer sesar ing senggerane ora mandeg mandeg ajeg ora mingkat mingkat pepujiku mau bisa madep dingkel ing saben pangetung ing lakune napas ing keteke jantung apa isih ana rasa kumalungkung ing cacahe jangkah ing posate angen-angen bani rasa pangrasa apa isih ana rasa kurang panarimo embuh kepriye wujude kabeh saaturake bisaku mung DPDP ing sing tresnani Rahayu. 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 Kula Agus Sigro saking Bojonegoro. Kula badhe maos guritipun Mas Widodo Basuki kanthi sesilah wah. Sigro milir Agus Sigro sang getak si nanggo baju kawan dosa kang jageni ing ngarsa mi wahing pungkur katang piye kanan kiri wah pangroso kang cinande saben jingkat ing sisane umur iki mung rupa syukur kang sarwa wah Gusti wis menehi kaludangan ngresepi lakune donya paring kekuatan momong anak putu gemrayah ajar mlaku mecahi jembare sawah minangka pinihan pinandure wiji-wiji manunggale manunggalake tresno langit lan bumi sinau mlebu jagat kalbu telenging katresnan kang tinatah Edi Peni ing ayat-ayat
kanugrahan kang krasa minangka wahyu tajaline laku ing lakon sangkan paraning urip kang cinancang ing pagelaran wit gamelan talu nganti patek maningro. Wahku minangka tondo adepe kiblat sumende madep tinggal tumuju wahmu kang tanpa tanding sumunar lan gumilang. Sukalego titik tentrem rong bulan likur matur sembahyang. Buruk-buruk datulah cahyo Rasulullah Allah mubah sajruning rasa Allah musik sajruning urip. Matur suwun dhateng Cak Ami, teman-teman semua. Asline kula niki ndamel guritan niku dipaksa. Kok iso dipaksa. Lah iki wis dadi kumpulan guritan judul lewah bareng ngono guritane ora ana wae. Kula ndamel tak gawene wis. Isine guritan kula ini mesti urusane kalau sing gawe urip. Kulane kadang-kadang renungan tok. Niku wonten peneliti kok Semarang iki jarene waduh. Anu sastra Jawa itu propetik tok. Ora ono sing ngomong walah. Iku lak gampange para peneliti. Gampang iki para peneliti nek kok sing pemberontakan sing ngene wah peneliti. Lah niki mulane wis sak karepe dhewe sing mawon. Wis sak enake sing gawe. Manusia merdeka kok. Pokoke merdeka. Yang penting pokoke bahagia. Merdeka. Niki judule sing taun 2000 setunggal mawon rumiyin. Judule meditasi godong suruh. Salembar godong suruh ginulung tinalenan sahadat rasul. Kembang mayang binuka godong suruh dadi tumbak. Bekasan manjing pungkasan, pungkasan tanpa bekasan. Dadu ngawuk ambruk sinuduk godong suruh hilang gumilang cahyane bang ketimbang. Tahun 2000. Tak golek niki sing pitakon ing wes saya banjir tanah kelahiran wes sadawane dalan iki kegarane wong akrami tutu pondo tutu rupo among ati pawi tane luput pisan
lan kena pisan yen gampang luwe gampang yen ngelangel kelangkung tan bisa tinumbas harta jangkrik kang dumeling nengeri wengi mecaki subuh hati gumuruh diajak wanuh ngunceki wewadi saranduning nadi opo jatine kang sinandi ing galihe kangkung kang wujud sarwa suwung swara jangkrik ing jerone ati ngajak ngumboro ing layap luyuk nguncupi paran lan sangkan ijone suket godhong gendong indit rereyongan carita ing tanah padas jangkrik ngerik mambu kili ngerek dalan tahali tahali tajali pikir lan solawat kemerunggung ing ati lan jantung gamelan tinabuh mungkung sukolgo rongewu lur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam payah salam mari bintang segala bintang Ibu Endang Kalimasada akan tampil membacakan beritanya Widodo Basuki. Inilah Endang Kalimasada. Derek Mahayu Bagyo Mas Wid Mugi Sadem ya. Amin. Suara Kang Dumeling suara jangkrik Kang Dumeling nengeri wengi mecak subuh hati gumuruh diajak wanuh ngunceki wewati sarandu sarandunging nadi apa jatine kang sinandi ing galihe kangkung kang wujud sarwa suwung swara jangkrik ing jerone ati ngajak umboro ing layap tuyuk ngucupi parang langsangkan ijone suket godhong gendong indek tereyongan carito ing tanah padas jangkrik ngerik mambu kili ngeres dalan tahali tajali tahali tahali tajali lompok-lompok sikir lan solawat gemrunggung ngati lan jantung gamelan tinabuh ngungkuk. Ahmad Pramudianto kepatimah badhe maosaken kegulitan anggitanipun Bapak Widodo Basuki kanthi irah-irahan ing pagelaran. Ing sawijining pagelaran lakone dadi urip nge gawe sanggit sing wingit jebul sing nonton jinem lampune mati blencange mati
sing nonton sumrak pating bleok. Suarane podo blakrak. Ing jaman digital jebul urip mung gumantung sinyal. Nalika lampu mati kabeh jelma dadi brahola. Suka lega kalih ngemu kalih dikun. Mas Prayitno. Sekedap nderek nembangaken kula Supraitno akun medsos Supraitno Black Swan. Nate ningali performipun Cai Gulbet Bapak Kalimo. Bapak Bagus Bapak kalian Bapak Sodo. Kalimo Sodo wonten getih-getah kula klopo candi simping kademangan. Sangga saged perang Bratayuda. Iki mriki kanthi saya rumah wonten atmosfer ikan terus Bapak Aming Amudin Aming Aminuddin Lauk rayoga akan mitranipun saking Madiun mure saged ngawontenaken kegiatan seni rupa. Kula langsung emot seruet ten Siola Museum Surabaya. Oh iya benar di situ ada perupa dari Madiun. Terus kula mbika-mbika buku ingkang asal sirah rumah sejarah di mekaten. Bung, aku ingin menziarahimu, tapi di mana letak pusara? Karena jasadmu menutup wajah kota. Wah, niki yang dipun waos Pak Sekda wonten Grebeg Pancasilawi. Bedahi dulu Pak Pur. Kula badhe maosaken ingkang enteng mawon Blitar kawentar. Dipun gurit dening Bapak Aming Amunuddin. Blitar kawentar. Krungu swara tembang sing dadi lakon Blitar kawentar iku. Dudah rasa kangen mring ati kuwi. Ora mung amarga ana saryane Bung Karno wae. Uga anane candi penataran lan kiprah ulah senine. Kutha cilik sing kawentar iku saiki pancen apik lan resik. Ringin ana alun-alun isih edum. Mesti mung nyimpen gunem. Kaya nyimpen guneme kangen. Ing jero dodo iki. Kangen maca guritan ana ngisor wit rambutan. Utawa mung nyanyi kanthi pokoke muni. Rasane wis bisa gawe senengi ati. Blitar pancen kawentar. Ananging kanca-kanca kuwi kabeh sumebar ana kutha liya. Arep reuni silaturahmi babagan seni isih padha wedi anane pandemi. Kangenmu tak simpen ana lajine ati. Gak simpen supaya liya dina ora mung ngimpi. Maca kreta kidulan Januari 2021. Saya menutup dengan ucapan saja. Pertama, alhamdulillah di akhir pandemi ini kita bisa berkangen-kangenan, bersilaturahmi, sujud syukur yang terindah karena kita adalah manusia-manusia pilihan yang bisa kemudian melanjutkan satu perjalanan dan perjuangan. Mantap. Guritan wah ini adalah satu fenomena baru. Trio wah penggurit Jawa Timur. Orang-orang yang luar biasa ampuh. Ada Mas Widodo Basuki yang memang dari sononya
menjadi Raja Gurit. Ada Mas Aminuddin, seorang presiden penyair yang akhirnya juga berbicara dengan bahasa Jawa, menghasilkan gurit-gurit. Dan Heri Lamongan yang kita sudah cukup jauh dalam perjalanan, selain saya kira Heri Lamongan lebih awal menjadi penggurit pada tahun 80-an. Karya-karyanya banyak dimuat di PS, Joyoboyo, kemudian dia baru banyak dikenal menjadi seorang penyair. Kelihatannya sangat sederhana. Malam hari ini kita bersama membacakan satu persatu karya tiga penggurit yang terangkum dalam Guritan Wah. Dari situ kita semakin jelas bagaimana sosok pribadi tiga penyair, tiga penggurit itu, bagaimana visi, bagaimana impian, dan bagaimana bahasa yang, karena gurit adalah ucapan yang paling jujur dalam mengekspresikan karya-karya guritnya. Kita semakin tahu bahwa keguritan bukan sekedar deretan kata-kata yang indah, tapi guritan adalah bahasa ekspresi yang paling jujur dari seorang sastrawan. Selamat malam, dan sekali lagi selamat kepada guritan. Wah. 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 Pas makan ini dia. Pas makan ini.